Alemán, ¿y ya no tiene banque? ¿Se le cloa? Está apenas a la hora. Tenga, pero te está con el escrítico tú. Por favor. Fuera, fuera mismo, ya que, ¿eh? Vaya, muy mal, gracias. Vaya. Tak habis-habis. Salahkah apa yang aku buat ni, Atika? Tak salah, Alimah. Kita tak boleh puaskan hati semua orang. You have to think positive, okay? You tengok. Dua orang datang untuk sokong you. Untuk sokong klub ni. Cina, okay? Mari kita mulakan. Dengar, wahai semua, cerita ini tentang wanita berjaya. Pengajaran untuk semua, supaya hormat setiap kaum wanita. Sekali lagi kerana hadir di pelancaran Kelab J. Kelab ini bukan kelab tidak ada visi atau wawasan. Ini bukan kelab untuk kita duduk bersembang. Dengan penubuhan kelab ini, saya harap lebih ramai lagi wanita-wanita yang akan tampil ke hadapan dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan mereka. Baiklah, tiba masanya untuk anda ajukan soalan-soalan yang anda ada tentang Kelab J ini. Silakan. Apakah salah satu misi kelab ini? Kelab ini akan pastikan setiap anggota akan tampil confident dan berjaya dengan kursus-kursus yang telah kami sediakan. Bagaimana pula dengan golongan ibu tunggal yang hendak kembali bekerja? Kami akan sediakan kursus seperti penjagaan imej, cara berkomunikasi dan sebagainya. Setelah itu, kami akan membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemahiran mereka. Dalam kelab ini, kami akan memastikan setiap anggota akan diberi peluang yang sama, tak kira janda, ibu tunggal ataupun wanita yang memerlukan bantuan. Kelab ini, kita boleh belajar nak balas dendam dekat bekas suami kita tak? Macam perempuan-perempuan cakap tadi. Kelab ini bukan kelab balas dendam. Kalau kita terus berdendam, kita tidak akan maju ke hadapan. Kalau nak cari jodoh kat sini, boleh tak? Maaf. Ini kelab ni bukan kelab cari jodoh. Baiklah, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, kami ucapkan ribuan terima kasih kerana hadir untuk pelancaran Kelab J. Wah, bos. Baguslah speech bos tadi. Macam saya pula nak join Kelab J. Saya rasa terharu tahu Kak bila dengar ibu bual tadi. Terima kasih semua. Tanpa you all, I takkan ada confident macam tu. Macam mana Liana? Ramai yang join kelab kita? Sejauh ni ada 166 ahli yang dah daftar. Untuk FB page kita dah 5000 orang like. Bengkel kita pula yang pertama dah penuh. Jadi sesiapa yang tak berpeluang tu kena apply for the second run lah. Awesome. Kita pastikan semua anggota dapat peluang sama rata dalam bengkel-bengkel kita nanti. Okey. Ana, kau tengok ni. Page anti Kelab J. Kenapa, Liana? Ada orang buka page anti Kelab J. Apa? Saad, tolong cek kalau ada page-page lain yang anti Kelab J.
Yes, bos. Atika, kita akan teruskan rancangan kita. Okey. Kalau ada apa-apa, saya update you, okey? Okey? Lepas satu-satu, ada je orang yang tak suka apa yang buat. Kak, you kena anggap ni semua sebagai cabaran. Kalau you lemah, diorang lagi suka. Terima kasih, Liana. I perlukan peringatan macam ni untuk bangkitkan semangat I. Nah, Kak, jangan risaulah. Kita semua ada dekat sini untuk berikan kakak sokongan. So anyway, ni report untuk stok kita. Bulan ni ada kurang sikitlah, Kak. I nak balik siang hari ini. I penat. Besok I tengok report ni. You tolong tengokkan stok report ni, okey? Tengokkan mana-mana yang kita boleh improve on. Okey? So ni Kak Iman nak balik terus ke? I ingat I nak surprisekan Lin kat sekolah. Mungkin bawa dia pergi makan or something. Okay. So I see you soon. Okay, bye. Mak Linda kan? Aunty. Anak berdua ni kawannya Linda kan? Ya, Aunty. Ini mesti Rina. Yang Linda tolak hari tu. Aunty minta maaf atas apa yang Linda dah buat dengan Rina. Tak apa, Aunty. Linda dah minta maaf, kan? Tak ada pun. Tapi tak apalah, Aunty. Aksiden sikit je. Mana boleh? Kalau dia tak tolak Rina, tangan Rina tak patah macam ni. Tak apa. Nanti Aunty suruh dia minta maaf dengan Rina, ya? You tahu tak kalau Linda dah balik sekolah ke belum? Balik? Dia dah lama tak datang sekolah. Apalah kalau macam tu, Aunty balik dulu. Jalan baik-baik, ya? Biar Bibi bawakan beg kamu ke kamar. Ma. Sekolah macam mana? Macam biasa je. Banyak homework? Tak. Ni masih belajar dulu, ya. Ni apa? Mana Mama dapat surat tu? Kenapa ponting sekolah? Mama spot cek link kat sekolah ke? Has Linda Sani, jangan kurang hajar. Apa dah jadi dengan Lin sekarang? Dah pandai bohong. Ponteng sekolah, panggil nama Mama. Sebab tak nak pergi sekolah. Kenapa? Lin tak nak minta maaf dengan Rina lah, Mama. Kalau Mama tak jumpa Rina kat sekolah tadi, Mama tak tahu tau yang Lin selama ni tak bohong dengan Mama.
So mama pergi sekolah cuma nak cek dengan Rina kalau Lin dah minta maaf, gitu. Lin, mama datang sekolah sebenarnya nak surprisekan Lin. Tapi sebaliknya mama yang dapat surprise. Mama kecewa dengan Lin. Lin lagi kecewa tak dengan mama. Semua orang kat sekolah kutuk-kutuk Lin. Mula-mula pasal video viral mama dengan papa. Lepas tu pasal kelab J mama. Lepas tu apa, Ma? Apa? Lin. Mama dah cakap dengan Lin kan? Jangan hiraukan apa dia orang nak cakap. Senanglah mama cakap. Bukan mama yang ada kat tempat Lin tau. Lin masih berdegil kan? Masih nak menjawab lagi. You know what? Lin dah buat satu kesilapan yang besar. Bik! Bik! Ya, Bu. Pergi bilik Lin. Ambil laptop. Bawa keluar. Ma, no, Ma! Handphone. Kasih handphone sekarang. Mulai esok, Mama sendiri akan hantar Lin pergi sekolah. Mama akan tunggu sampai Lin masuk sekolah. Ma, janganlah macam ni, Ma. Diam. Dan Mama akan suruh Cikgu Lin report dengan Mama ada Lin pergi sekolah atau tidak. Mama ni kan. Suka hati Mama lah. Bu. Ibu suruh makan. Thank you.
depan kos diorang dah start. Mak tak nak join ke? Mak dah sign up pun. Wah, akhirnya hati Mak terbuka juga nak join Club J. Mak join Club tu pasal Mak nak dapatkan kerja. Nanti kau dah kahwin, siapa yang nak pergi tanggung Mak dengan adik kau ni? Eh, orang begitu juga lah. Cakap macam dah besar gitu eh. Diamlah. Mak, Kay rasakan Kay nak cari lawyer lah untuk letak notis cari Abah. Tak payah pakai notis-notis ni semua tak boleh ke? Ha? Kau suruh je hakim tu jadi wali. Tak bolehlah, Mak. Kita kan nak kena cuba sedaya upaya untuk cari Abah. Barulah Mahkamah Syariah benarkan kita pakai wali hakim. Licilah, licik. Nak pakai lawyer-lawyer ni semua. Semua pakai duit tau, bukannya sikit. Bapak kau ni pun lagi satulah. Macam tak ada otak tau. Sekarang siapa yang susah? Dah lah, Mak. Razif. Aku heran tau. Kau kan anak kesayangan dia, Razif. Dia boleh tinggalkan kau macam tu aje. Tak ada tanya khabar, tak ada telefon, tak ada apa pun. Kak, cepatlah buka laptop tu. Razif nak buat kerja sekolah lah. Pandai, eh? Bila cakap pasal bapak kau, cepat je kau tukar topik. Di live tak ada orang. Menang. Ada barang. Menang sikit. Tak ada orang. Mana tengok orang? Katal. Langsung tak apa. Okay, I'm coming. Hello, Liana. Hello, Kak Atika. Sorry mengganggu. Kak Ima suruh tanya kalau you ada Zumba instructor to recommend. Zumba instructor untuk apa? Kak Ima ingat nak buat Zumba setiap hari Jumaat untuk Ali Club J. I see. Sekejap, Kak Cek. Ada. Nanti akak WhatsApp di nombor ni. Oh, okey, sure. Terima kasih. Sama-sama. Bye. Okey, bye. So, kalau I tak text you, you don't even bother to text me. Huh? It's not that. I sibuk sedikit baru-baru ini. Wow! Bahasa Melayu you so impressive. Terima kasih. Anyway, kalau you rasa you boleh lari dari janji you untuk belanja I coffee, you silap, okay? Jangan risau. A promise is a promise. So, tell me about yourself.
Dah berapa lama you duduk dekat Singapura ni? Well, I dari California, USA. Been working in the TV and film industry for 15 years. Then datang sini untuk jadi trainer pada mulanya dan jatuh cinta dengan Singapura. So I set up DC Media right here. Wow. You mesti banyak pengalaman. So, I bolehlah jadi pelakon untuk you, kan? Sure. Why not? Jadi, macam mana pula you pandai berbicara bahasa Melayu? I selalu buat training di Malaysia dan Indonesia. So, I belajar sedikit. You know what? Bahasa Melayu ni kan, kalau kita jarang gunakan, kita akan lupa. So I strongly suggest kita meet often untuk selalu berbicara bahasa Melayu. Boleh. It's always good to broaden your circle of friends, kan? Ya. Yeah. Miss Indah Beauty Spa. Wah, bukan main gembira. Siapa yang dah buat you happy sangat ni? Siapa? I yang tentukan kebahagiaan diri I sendiri. Yang you ni kenapa? Kenapa dengan mata you? Nangis. Satu malam I nangis, Atika. I dah tak tahan dengan keadaan kat rumah tu. Rumah? Maksud you? I tak tahu nak buat apa lagi dengan si Lim tu. Dia dah makin teruk. Dah makin biadab. Bohong. Punting sekolah. Dulu dia tak macam ni. You kena faham yang penceraian tu bukan mudah untuk dia. Dia memberontak sebab dia tak tahu apa lagi nak buat. Kasih dia masa. I dah penatlah, Atika. Sampai bila I nak pujuk dia? Sampai dia faham yang penceraian tu adalah jalan yang terbaik untuk mama dengan papa dia. I peninglah, Atika. Balik-balik, I yang disalahkan. I pun dah nak macam memberontak. Memberontak? Come on, Halimah. You know what you should be doing? You should be going out, have fun, you know, go for a date. Merepeklah you ni. Hey, why not? I tak nak. I tak perlukan lelaki. Halimah. You have to take one thing at a time. Percayalah. Semuanya akan reda akhirnya. Bos. Small world. Okay, carry on. Dia, she is one interesting woman. Jadi tak ada masalah dengan apa yang I rancangkan? Tak ada. I suka. Okey. Kalau I perlukan Liana untuk bantu I, boleh? Ya, nanti I tanya dia. Ya? Okey. Sorry, you cakap apa tadi? I tahu sangat di sebalik senyuman tu.
Apa you cakap ni? Merepeklah. Let's move on. As I was saying, kita nak kena buat yang ini on the end of this month. Hello. Pa, tengoklah mama ni. Mama ambil handphone dengan laptop Lin. Nasib baik ada telefon rumah tau, pa. Kalau tak, Lin rasa macam kat penjara. Okey. Lin sabar. Kalau tak perlu nak cakap apa-apa dengan mama, Lin diam aja. Okey? Tapi Lin tak ada laptop dengan handphone. Lin bosanlah, pa. Alah, kesiannya. Entahlah, papa pun tak tahu macam mana nak buat. It's okeylah, pa. Nak buat macam mana? Min sabar sajalah. Pa, mama dah balik. Bye bye. Okey, bye sayang. Lin, dah makan? Kenapa, Bi? Si Snokin tu buat hal lagi ke? Dia confiscate handphone dengan laptop ni. Eh, gilalah dia tu. Sekarang ni, you dah tak tinggal kat situ. Dia nak cari pasal pula dengan Lin. Itulah. Kesian kan? Habis macam mana? You nak buat apa sekarang? Entahlah, Bi. I pun rasa bersalah sekarang. Kenapa? Yalah. You pun tahu kan, Lin tu rapat dengan I. I nak dia happy. Sekurang-kurangnya dia tahu yang papa dia masih sayangkan dia. It's okay, B. I tahu apa yang boleh buat dia happy. Okay. You pun tahu buat maths tadi. Susah sih. Kau tahu? Ya. Nanti kau ajar. Hai, Lin. Eh, korang pergi dululah. Okey? Mai. Papa mana? Papa tak tahu yang Aunty datang sini jumpa Lin. Semalam, Aunty ada terdengar pasal apa yang Mama Lin buat kat Lin. Lin sabar, okey? Lin pakai handphone ni untuk kontak papa. Ambillah. Ada SIM card baru. Tapi hati-hati tau. Jangan sampai mama Lin dapat tahu. Okeylah. Aunty jalan dulu. Bye. Aunty. Terima kasih. Selamat datang semua dan terima kasih kerana datang untuk sesi perkongsian ini. Hari ini, Cik Atika akan kendalikan sesi ini. Silakan. Sebelum itu, saya nak ingatkan kepada semua yang di sini, kita tak perlu rasa malu. Kalau kita nak kongsi cerita kita untuk pengajaran kepada yang lain, silakan. Baiklah, saya mulakan dengan Cik Kamaria. Silakan kenalkan diri anda. Aku Kamaria, ibu tunggal, suri rumah. Cik Nurlina? Saya. Janda, baru bercerai. I Norma. I bukan janda. Bukan ibu tunggal juga. I tak pernah kahwin. Tapi I nak join Club J. Please. Thank you.
Cik Norma, dalam kelab ni kita cuma ambil wanita yang dah bercerai atau ibu tunggal dan wanita yang memerlukan bantuan. Saya harap Cik Norma faham. Saya faham. Tapi saya perlukan bantuan. Saya rasa saya ada masalah sama dengan wanita-wanita kat dalam bilik ni. Saya keliru. Macam mana awak ada masalah yang sama kalau awak tak pernah kahwin? Saya tak ada kawan yang faham saya. Diorang semua dah kahwin. Habis diorang kecap saya sebab saya tak kahwin. Saya takut nak rapat dengan lelaki sebab saya takut dikecewakan. Lagi pula saya tak boleh lupakan bekas boyfriend saya yang dah berkeluarga tu. Selamat datang ke kelab J, Cik Norma. Hah? Betul ke ni? Terima kasih. Baiklah Norma. Saya harap kelab J akan menjadikan awak sebagai seorang wanita yang lebih positif. Baiklah. Kita mulakan sesi ini dengan awak. Ceritakan sedikit tentang isu dan sejarah hidup awak. Nama saya Norma. Usia saya 35 tahun. Saya kerja kat perpustakaan. Saya rasa hidup saya ini sunyi sekali. Hai. Hai. Kenapa awak lambat? Ada buat sesuatu. Nak bawakan? Hadiah ni untuk you. I janji I akan tunggu you sampai you balik. Ajan dulu eh. Okey. Take care. Lepas tu, diorang pun kahwin. Sampai sekarang. Ada anak-anak pun. Mesti pada masa itu awak kecewa, kan? Tapi apa perasaan awak sekarang ni? Saya masih sakit hati. Saya takut nak buka pintu hati saya pada lelaki lain. Sebab saya takut benda yang sama berlaku. Itulah lelaki. Diorang bila suka, bukan main lagi. Janji-janji diorang. Bila dah tak suka, diorang capak kita macam tu aja. Betul tu, Kak. I setuju. Bekas lelaki I tu pun macam tu juga. Eh, Kak. Diorang ingat kita ni apa? Sesuka hati dia je nak ceraikan kita. Kak. Eh, dah lah. Kau ni terbawa-bawa lah. Tak betul ke apa aku cakap? Hah? Bekas abang ipang kau tu bukannya boleh harap. Tahu nak pakai duit bini aja. Bila supply tak cukup, mengamuk. Pukul bantai. Geramkan, dik. Dah, cukup. Sesi ni bukan untuk kita hentam laki-laki. Kita sepatutnya kongsi tentang diri kita sendiri. Betul apa kata Cik Atika ni. Mungkin daripada pengalaman diri kita sendiri, ia boleh jadi pengajaran untuk kita semua. Kan? Kak Kamaria nak kongsi tentang diri Kak Kamaria? Kak Kamaria ibu tunggal, kan? 3 tahun lepas, laki aku cakap dia nak keluar pergi beli barang. Sampai sekarang tak balik-balik pun. Kira kakak ni gantung tak bertali?
Tak tahulah. Aku tak tahulah aku status apa pun. Tapi tahun lepas Nah, jemput minum. Kasih. Aku pun tengah haus juga ni. Kat luar tu panas. Ni, kau datang ni ada apa hal? Aku ada bawa kau keropok dari Batam khas untuk kau. Buat susah-susah je lah kau ni. Lain kali tak payah beli. Eh? Bagus Batam tu. Alah, anak aku yang nak bawa. Aku ikut aja. Aku ni kan cakap salah. Tak cakap 10 kali salah. Cakap aje lah. Yaya, kalau aku cakap ni kan, kau jangan marah, eh? Apa dia? Aku nampak Abah Rahman kau kat Batam. Eh, tak mungkinlah, Nur. Ada apa kat Batam tu? Tak apa. Cuba kau tengok dia, eh? Cuba kau tengok. Ada taknya dia macam muka Abah Rahman kau? Kau tahu dia dengan perempuan muda. Cantik lagi. Aku apa lagi? Aku puluh-puluh-puluh dia. Lah, dia naik kereta berdua. Aku tengok aja. Dia adalah juga tinggalkan aku duit CPF dia tu sikit. Tapi dah habis. Sekarang ni aku tak ada apa-apa pun. Tak ada duit. Tak ada kerja. Tak ada laki. Cuma tinggal tanggungjawab je. Anak-anak kakak dah besar? Dah. Satu masih sekolah lagi. Yang satu tu kerja. Tapi takkan aku nak harapkan dia je. Kalau laki aku tak tinggalkan aku, aku tak susah macam ni. Jangan risau Kak Kamaria. Kami akan pastikan yang Kakak Kamaria akan kembali bekerja untuk sara kehidupan kakak dan keluarga kakak. Dah tua-tua macam ni, masih boleh lagi ke? Itu sebab kita adakan klub ni. Kakak jangan khawatir, okey? Saya sendiri akan pastikan yang kakak nampak tip-top masa interview nanti. Semua orang ada cerita masing-masing. Kita pernah kecewa suatu ketika dulu. Tapi itu dulu. Sekarang ni adalah masa untuk kita bangkit dan menjadi seorang wanita yang berjaya. Kita tak ada masa untuk mengadu sana sini tentang nasib kita. Daripada mengadu, lebih baik kita jadi proaktif. Ini kan Kelab Jaya. Kita bukan mangsa, tapi kita ada harga. Baiklah, kita berehat dulu sesi pengurusian ini. Kita jumpa lagi 5 minit, ya? Kak Kamaria, kakak jangan risau. Kita akan bantu kakak dapat kerja. Mungkin buat masa sekarang ni kakak boleh sediakan resume kakak dulu. Jadi senanglah untuk kita carikan pekerjaan yang sesuai untuk kakak nanti. Apa benda tu? Professional skills. Mak nak letak apa? Alang, kau letak ajalah. Aku pandai masakkan korang, cuci baju korang, jaga korang. Mana boleh, Mak. Kalau Mak nak jadi maid, baru Mak letak ni semua, okey? Mak. Mak pandai pakai komputer tak? Tak pandailah. Eh, kalau aku tahu bapak kau nak tinggalkan aku, dari dulu lagi tu aku belajar pandai-pandai. Okey, okey, tak apa, Mak, tak apa, okey? Kita fikir lagi. Mak mahir buat apa, eh? Tak mahir apa-apalah. Eh, kau biar ajalah benda dah tu kosong. Biar dia tahu aku tak tahu apa-apa. Mak, tak maulah pekit-pekit macam ini. Nanti jiran dengar. Eh, kau dengan bapak kau sama je. Sikit-sikit jiran. Aku ni
sepatutnya tak payah nak keluar cari kerja tau. Nak tanggung korang. Mak, Mak dah kenapa ni, Mak? Tanya, tanya, tanya. Kau pergi keluar cari bapak kau. Kau tanya dia kenapa dia tinggalkan aku. Kau tanya dia ada duit ke tidak. Aku dah tak boleh tahan tau. Kak, kenapa dengan Mak tu, Kak? Biarlah. Dia streslah tu. Sekejap lagi dia okey. Tapi resume ni macam mana? Okey. Adik save resume dia dulu. Then besok bila maknya mood dah okey, kita try tanya dia lagi. Okeylah. Eh. Dah kau apa ni? Tak nak tidur. Besok sekolah kan? Tak apalah, kakak tidur dulu. Sebab ada tengah tunggu email daripada kawan ni untuk discuss final project. Oh, okey. Jangan lupa tutup semua lampu eh. Kata lah mak, kalau bin naik, dah pekik kat kita. Eh, good night. Good night. Abah sekarang kat Singapura. Mari kita jumpa. Dengar, wahai semua, cerita ini tentang wanita berjaya. Jangan kamu tergoda. Wanita semua ini memang jelita, tapi malah hidup mereka tersiksa. Jati diri kejujuran diperdaya, namun semangat mereka satu bersama. Demi harga diri semua wanita, tetap jaya. Jangan biarkan diri kita dipergunakan. Club J. Club J. Club J.